Homo sapiens. Yang paling ditonjolkan, jadi kita bicara tentang musim ini berdiri dan sebagainya, latar-latar dari musim ini. Kemudian juga ada satu benda ataupun juga yang bersejarah, dan ini juga langsung diletakkan sama kita di makam. Ini bukan di makam tanah, bukan di makam. Oh. Ada satu yang diletakkan yang itu di makam baru. Ibu dengan Ibu Sultan, ya selamat siang dengan bernama Giting. Saya KTU ya, Kepala Tata Usaha di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Wah, kita di museum ya Bu ya? Iya, dan museum. Kalau bicara museum, Ibu banyak sekali koleksi-koleksi pastinya yang ada di dalam museum ini. Gimana sih Bu awal mulanya museum ini berdiri? Iya, museum ini berdiri ya pada awal mulanya ini ada di sini. Museum ini berdiri pada tanggal 19 April 1982. 1982 yang didirikan, waktu itu diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Bapak Dr. Daud Yusuf, ya, Daud Yusuf itu pada waktu itu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, tapi jauh sebelum 1982 itu, kita Presiden Soekarno, Presiden Soekarno itu Presiden pertama sudah meletakkan dua arca mengkara di depan, itu kita letakkan sebagai ikon kita di Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi kalau ikon arca itu, dia mengkara itu sebagai penjaga di zaman dulu. Dia bentuknya bisa kerbau, bisa kuda, dan bentuk naga, jadi perpaduan itu ya. Makanya kadang-kadang Museum Negeri ini dikenal banyak orang, malah gedung arca, Museum Negeri arca. Arca. Nah, jadi itulah dia sejarahnya. Nah, jadi dari setelah diresmikan oleh Bapak Menteri Daud Yusuf, maka berkembang dari koleksinya. Jadi koleksi yang kita disimpan di sini adalah koleksi-koleksi dari suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Suku-suku yang ada di Sumatera Utara. Bagaimana dulu kehidupan bangsa Sumatera Utara itu, rakyat di Sumatera Utara ini dari masa dulu prasejarah, belum mengenal baju, pakaian. Nah, dari belum hidup nomaden, terus memakai baju dari apa ya, kulit ya, kulit pohon, iya, kulit pohon dan daun-daunan, baru dan perabot-perabotannya pada zaman lalu baru masuk kepada masa Hindu. Itulah dia, nanti ada koleksinya di sana semua, bagaimana peradaban pada masa Hindu dan sebelum mengenal agama baru masa Hindu, masa Buddha, dan masuklah kepada masa mengenal agama ini, Kristen dan Islam. Kalau bicara tentang koleksi ya Ibu ya, tadi kita udah juga bicara tentang makarah yang menjadi koleksi pertama dari Museum Provinsi Sumatera Utara ini. Dan Ibu, koleksi yang mana sih yang paling banyak cerita sejarahnya yang ada di museum ini? Cerita yang paling banyak sejarahnya, kita bisa sambil jalan. Jadi disitulah kebudayaan kita dari koleksi-koleksi yang ada di sini menunjukkan bagaimana dulu nenek moyang kita itu bersatu dan musyawarah bergotong royong. Jadi nampak di sini dan koleksi-koleksi. Jadi di sini banyak koleksi kita menggambarkan nenek moyang kita itu kerjasama mencari mufakat itu ada masalah itu, karena ada meja mufakat dari suku Nias, meja mufakat dari suku Batak Toba. Jadi kita memang diajarkan kerjasama. Tanggung nilai budayanya di sini yang paling banyak diangkat di Museum Negeri Provinsi Sumatera itu nilai budaya dan perkembangan dari apa tadi, sejarah tadi, masa sejarah dari prasejarah sampai masa ini, masa belum mengenal agama, masuk Hindu dan sampai
masa kepada dunia pers untuk perebutan perjuangan bangsa Republik Indonesia. Tadi kita juga dulu ceritanya Bu tentang koleksi yang paling banyak cerita sejarahnya. Dan ada nggak Bu koleksi yang paling unik yang memang nggak ada di manapun, yang di museum manapun yang ada di Provinsi Sumatera Barat? Kalau itu sih, ya memang kalau di museum manapun ya kan, kalau museum provinsi lain misalnya, kita barang kita ya koleksi Sumatera Utara. Jadi kita ini di sini koleksinya koleksi Sumatera Utara, jadi yang uniknya ya setiap suku-suku ada nampak di sini. Jadi kalau kita bandingkan dengan unik ada sesuatu hal gitu, sini sepertinya hanya menyimpan barang-barang koleksi yang ada suku-suku di Sumatera. Tapi unik-unik sih. Yang saya paling suka itu tempat obat-obat. Tempat obat-obatan di Sumatera Utara itu ada suku Batak Toba, suku Karo ada, dan hampir sama. Kalau saya ya, itu saya senang banget liatnya. Kecil, unik, tapi punya makna. Karena itu dianggap dulu, itulah. Kalau dulu kan belum mengenal dunia kedokteran ya kan? Ya, dulu masih perdukunan atau orang-orang lebih pintar, terakhir, dan memakai daun-daunan. Tapi itu dikemas, tempatnya itu dikemas seolah-olah dia obatan yang dimasukkan tadi menjadi lebih punya kekuatan. Diletakkan oleh presiden pertama. Jadi museumnya belum diapakan, belum diresmikan, tapi presiden kita sudah meletakkan itu ya. Ayo kita lihat. Bisa diceritakan Bu sambil kita coba. Ya. Peninggalan sejarah yang sudah tua dan langka. Jadi diangkatlah itu dari sana, diletakkan oleh presiden Republik Indonesia pada tahun tadi 1954. Diresmikan musim ini 1982 tadi, tapi 54 ini sudah diletakkan oleh presiden kita. Nah, jadi ini salah satu bukti sejarah bahwasanya dulu pun Presiden Soekarno, presiden kita itu orang berbudaya. Dia senang banget. Jadi ini menunjukkan, ini kan ukirannya kita bisa lihat ya kan? Ini berarti budaya kita udah tinggi. Ini sudah ditemukan ratusan tahun yang lalu. Rumah sudah ratusan tahun lalu itu mengalami ribuan. Jadi kita nampak bangsa Indonesia itu kita kalahnya kenapa dengan bangsa luar? Kita tidak mencatat, kita hanya omong. Padahal kita budaya kita mengkok digali kita lebih tinggi. Karena Mesir sendiri untuk pengawetan muminya ngambil kapur barus ke barus. Nah, coba kita udah bisa membuat apa? Bisa untuk bawa bahan pengawetan. Di barus itu diperdagangkan. Tapi orang Mesir datang membeli itu. Kayak Indonesia, jadi luar biasa sebenarnya Indonesia. Cuman kita dari dulu. Makanya sekarang kita tuh lebih banyak ditingkatkan menulis. Semua harus pakai bukti. Kita dulu dari mulut ke mulut. Kalau dari mulut ke mulut kan hilang. Kok yang bagus tuh hilang. Yang negatif baru bertambah. Nah, jadi ini ya. Ini yang bertambah. Ini sepasang. Sepasang ini adalah penjaga. Makara ini filosofi ini adalah penjaga dan memberi kekuatan untuk menjaga kampung apa gitu. Dia membalas itu Makara. Makanya setelah itu setiap desa-desa di di Sumatera Utara seperti Dairi, dia punya itu mejan atau apa itu patung-patung dari batu itu, kalau di depan kampung itu diletakkan hulu balang. Nah, dipercaya dulu hulu balang ini dia bisa memberi tanda kalau ada sesuatu yang terjadi ke desa itu, misalnya ada musuh. Kalau dulu kan peperangan suku ya, atau dari suku luar apa, peperangan suku, dia bisa memberi tanda siulan. Jadi untuk menguatkan hulu balang atau mejan, patung-patung mejan tadi itu, dia nanti kalau musuhnya katanya, musuhnya itu meninggal, dimandikan darahnya. Kita ada dulu punya mejan di belakang, itu sampai apa? Darahnya itu masih merah gitu. Nampak itu ada kekuatan yang itulah. Makanya dia bilang hulu balang, dia penjaga. Jadi kalau sakit pun dia bunyi kalau ada bawa wabah penyakit itu menyuruh rakyat desa itu hati-hati dengan sesuatu gitu. Nah, seperti ini yang Ibu katakan tadi, ini sepasang Bu ya? Sepasang. Yang satunya lagi? Itu sebelah sana. Cuman udah tidak utuh seperti ini ya.
arti filosofi ataupun juga ceritanya ini adalah sebagai penjaga. Penjaga, iya. Makanya dari sini lah, setiap suku di Sumatera ini ada penjaganya kalau di kampung-kampung dulu. Dari perawatannya ini seperti apa? Ah, perawatannya ini dia ada, kita sini ada tiga seksi ya. Satu TK di bawah itu membidangi seluruh rumah tangga di sini. Satu lagi koleksi dan pemanduan. Membidangi koleksi dan pemanduan. Satu lagi seksi konservasi. Itu yang terbaik. Nah, jadi mereka ada catnya tertentu. Bagaimana beda ya catnya ya? Kalau untuk kayu, logam dengan batu tidak sama. Nah, nanti kalau yang untuk kayu, kalau kita masukkan sendiri bisa hancur, ya kan? Jadi dia tetap mereka mengapainya pakai kuas dan pakai ada cat yang khusus untuk membersihkannya. Hampir terlupa, Bu. Ini dari tadi kita ngomong makara. Sebenarnya makara itu apa sih, Bu? Makara itu patung. Itu patung Guru Balang dari penjaga. Ini ada perpaduan, dari perpaduan antara budaya India dan Indonesia. Iya. Kan makanya kan budaya India Jawa, iya. Ya. Makanya tadi dia ada bentuk gajahnya, ada bentuk naganya, ada bentuk budanya dan apa sih namanya kerbau besar itu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Baik, Ibu, terima kasih banyak atas penjelasannya, sangat baik. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih. Sukses selalu buat RRI dan juga untuk museum ya. Kalau kita salam museum itu, mari kita sambut salam museum. Museum di hatiku. Coba kita ulang ya. Mari kita sambut salam museum. Museum di hatiku. Nah, jadi kenapa museum di hatiku? Karena budaya. Budaya itu harus lekat di hati. Karena kita manusia tak berbudaya, berarti tidak ada sopan santunnya, tidak ada rasa peduli kemanusiaannya berkurang. Makanya museum di hatiku. Kalau hati kita udah berbudaya, maka kita akan sopan santun, ramah, senyum sapa. Itulah pelayanan kita. Yang terima ya.